Siapa dari siapa? Ini kan? Paling kalau telepon lama ini dari Belanda. Coba. Macam Belanda. Ya. Halo, Gutenah. Gutenah. Oh, dari Kerkau. Kuburan. Kuburan. Nah, siapa aja di sana? Kumaha di ditu marawat keneh teu? Ini dia ayah Budi Dalton. Ya siap. Benar pencet aing ge. Kumaha si Hansen? Hah? Tanggal duren bukan? Heeh, benar. Ah biasa, runuh anjing. Bukan bukan Jakob Jansen. Herman Jansen. Herman Jansen. Oh, minuman. Oke, see you in the letter. Lihat di koran PR. Dulu saya selalu lihat iklan motor. Iya, iya. Cari BSA. Alhamdulillah campur ramenan. Ya. Di Gala Media juga saya baca pijat. Tuh, saya sampai pernah. Ini mah gambling. Ah, enggak salah. Udah nyeri awak. Naon pek teh di bere we koran eta? Panggil-panggil tukang pijat. Pijat na mah henteu, ngadon ngagelang. Saya bikin buku The History of Harley Davidson in Indonesia. Jadi showroom pertama di Asia itu ada di Kosambi. Iya, iya. Silakan lihat Harley. Di bukunya Haryanto Kunto. Betul. Itu ada foto showroom Harley pertama tahun 1918. Ya. Bioskop Elita. Wis. Gimana itu? Bioskop Oriental. Bioskop Rex, Bioskop Oranye, Bioskop Rivoli. Bioskop Majestic, nah, ya, hanya satu yang masih ada. Varia, Bioskop Varia. Pahit dong. Pahit. Terus Bioskop Rio. Varia mah di Taman Maluku bahwa. Ya, ya. Di tahun segitu, di zaman Belanda itu ada banyak sekali bioskop di kota Bandung. Betul. Nah, berarti kota Bandung dulu adalah suatu kota yang sudah ramai. Ya. Gini-gini. Engine number 9. Ya, kali itu atau yang mana? Pakai bajunya training cepat. Ya, training cepat. Ini ada deker. Ah, kaos ngatung, kaos topi dibalik. Tah, set. Ya. Dah, ya. Set. Lagunya Electric Bogalo. Ah. Zaman itu ya, kan Bandung Breaker teh ini. Oh iya. Bandung Breaker itu? Bandung Breaker. Roger tuh Breakernya? Ah, kalem. Oh, sebentar. Topinya balikin lagi itu. Oh iya lupa. Breakdance-nya sudah selesai. Bekas Electric Bogalo. Iya lupa. Dijelaskan dulu. Apa itu? Kita bukan menjual kaos. Tidak. Tapi kalau ada keuntungan kita akan sumbangkan kepada yatim. Piatu. Yatim piatunya siapa? Ya kebetulan istri saya kan yatim piatu. Nah. Kasihanlah dia gitu. Bangunan heritage ya. Kota ya. Bandung itu tercatat nomor 3 setelah Perth, satu San Francisco, yang kedua Perth, ya. Kotanya yang ketiga itu Kota Bandung. Yang apa? Ini catatan dunia, yang bangunannya adalah Art Deco, zaman kolonial. Jadi di catatan dunia itu Kota Bandung itu katilu. Karena jumlah bangunannya di atas 4.200. Tapi faktanya sekarang, anjing, Bandung majunya juga tilu. Tilu juga di, apa itu namanya, Liverpool. Bandung adalah kota main bola. Bandung adalah kota musik. Bandung adalah kota Art Deco. Art Deco ge selesai. Di ini barisan iklan baris ya. Di koran tahun 48 nih. Tamblong 40 Bandueng. Tabib MA Wahid Maun. Masih ada itu, Pak. Dia sudah beriklan dari tahun 48. Iya, caranya VW masuk Indonesia tahun 49. Iya. Dibawa oleh JK Pangabean. Iya. Saudaranya Jim, teman-teman Pi Project tahu itu kakeknya Tika Pangabean. Tika. Namanya PT Piola. Tahun 49 itu namanya Piola. Piola itu anak kesayangan Pak JK Pangabean nomor 8. Oh. Piola itu progress is our lifetime. Tahun 49. Mobil itu diberikan secara sebagai persahabatan oleh JK Pangabean kepada Pangabean. Bung Karno. Oh. Diberikan dan difoto.
Foto Bung Karno dapat VW yang namanya VW Karmangia. Oh, itu di VW kasta tertinggi. Di BPKB-nya tertulis Insinyur Soekarno. Wah. STNK-nya Insinyur Soekarno. Demi alo aing mau duit sakoper teh. Iya ya, isinya datang ku aing teh. Ieu mobil rek dijual sama sabaraha. Ini tidak akan dijual. Saya tidak akan beli. Itu saya waktu kecil karena keluarga militer itu belajarnya pakai Land Rover. Dulu mobilnya 1.500.000. Saya yakin pemilik Land Rover itu 1.500.000 nggak mau. Nggak mau. Nah, padahal kalau kita mungkin sekarang udah 100 juta sampai 200 juta. Sampai ada yang mau ngajak tukar tambah dengan Lakbet. Pada saat Kang Denny ngomong, ada sebuah mobil VW Dakota di Hegar mana? Orang mah langsung, pasti. Dalamun di Bung Bulang, malah indah kota, dah kampung. Irma, rambutmu di balik pega-pega mo, ku melihat tantangan di balik punggungmu. Ada yang disebut di geger kalong apa? Apa itu? Predi. Predi apa? Preman didinya. Oh. Namanya Mas Singgi. Oh. Beliau ini juga sama pengepul barang antik. Iya. Apa dasarnya, basicnya dia arsitektur. Arsitek. Itu jadi lama-lama di ITB kuliah akhirnya masak. Bikin juga bangunan kayu, apa tuh? Joglo. Duit. Ya, babakan DC itu pabrik itu dulu Ralin. Itu bahaya, itu sudah mau tergusur itu, euy. Kita harus perjuangkan itu. Betul, nanti ya. Nanti kita gusur. Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Filipina, semua tidak punya pabrik radio. Yang terbesar di Asia waktu itu Bandung. Yang kedua yang terkenal sampai hari ini Radio Cawang. Cawang karena dibuat di Cawang yang akhirnya berubah menjadi Panasonic. Panasonic. Ini Cawang. Mereknya Cawang. Cawang. Mula-mula ada radio transistor. Itu dibuat coba paru, oleh coba boleh. Cawang. Karena dibuatnya di Cawang. Tahun seberapa, Mang? Tulisannya T J A W A N G. Mulai transistor tuh 70 ke atas, disinyalir 78. Dia mulai berwarna, radio tuh mulai ceria. Oh, radio, ini radio, warna ya. Ini disebut radio berwarna. Ya.